pemirsa Solo Host, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Corin mau kasih tahu tips bagaimana cara membuat glazur untuk kue kering. Yang penasaran bagaimana videonya, tonton sampai selesai ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap, terus di like, komen, dan di share ke sosial media kalian semua. Dan ini dia videonya. Icing bisa dibuat dari putih telur kocok dan gula tepung. Rasio putih telur banding gula tepung adalah 1 banding 5 atau 1 buah putih telur dengan 150 gram gula tepung. Wadah untuk mengocok putih telur harus bebas air dan lemak supaya mengembang sempurna. Kocok dulu telur sampai setengah mengembang dan berbusa, baru masukkan gula tepung sedikit demi sedikit sampai mengental. Sebelum berbusa, gula tepung jangan dimasukkan dulu ya. Sebaiknya icing dikeringkan dengan cara di oven, apalagi jika icing tidak kunjung kering. Tujuannya adalah menjaga agar kue tidak sampai melempem karena terlalu lama berada di udara terbuka. Oven dengan api kecil hanya sampai icing mengeras. Sekarang sudah tahu kan? Ternyata menghias kue kering dengan menggunakan glazur tidak sesulit yang kita bayangkan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dipraktikkan. Kalau ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, boleh banget langsung ketik di kolom komentar. Kalau suka video ini, langsung tekan tombol like. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Sampai ketemu di tips berikutnya. Bye-bye!